Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arsi Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor. Nah, oke, di video kali ini kita masih membahas tentang harga senapan angin set sama full set. Nah ini sekarang kita mau review senapan angin PCP Moser OD32 Magazin. Tapi ini Moser yang modern. Nah, dia udah gak pakai tarikan grendel, tapi dia udah tarikan seat lever. Oke, tentunya teman-teman disimak baik-baik videonya. Kita bahas tentang speknya juga dan juga update harganya sekarang seperti itu. Jadi nanti biar teman-teman gak pada ribet nanya tentang harga set sama full set, jadi cukup mendengarkan saja udah tahu. Jadi kalau yang belum punya uang bisa dikumpulin dulu uangnya seperti itu ya teman-teman. Oke, simak baik-baik videonya. Oke teman-teman, untuk larasnya ini menggunakan laras bahan baja seamless OD13 alur 12. Ini larasnya menggunakan laras standar CVA Sodoran tanpa merek, tapi udah kita tes akurasinya juga. Jadi ini udah teruji tes akurasinya dan juga larasnya udah standar kami. Jadi sebelum kirim ya kita tes akurasi dulu. Udah 3 kali pengetesan ini teman-teman, dari tim produksi udah dites baru dikirim ke kami. Dan juga di sini juga kita tes akurasinya dulu, kalau udah layak jual seperti ini udah ada letter. Nah ini udah kita kasih tanda peluru yang cocok, peluru Hercules ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang cocok Hercules, jadi jangan digonta ganti lagi pelurunya, cocok Hercules, Hercules terus biar akurasinya bagus seperti itu ya teman-teman. Jadi ini udah kita tes akurasinya juga, terus sebelum pengiriman juga kita nanti tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini panjang 60 cm. Untuk jarak akurasinya ini dropping rapat di jarak 40-50 meter. Nah, jadi dropping rapat, gak semua masuk lubang ini, tapi dropping rapat banget, masih satu lubang di situ seperti itu ya teman-teman. Untuk buruan hama babi, terus juga burung-burung kecil, ini cocok sekali buat jarak segitu. Jenis Moser, wah jawara banget teman-teman. Oke, ini bukan mereknya, bukan jawara Moser ya teman-teman, ini mereknya Uki Ultimate. Jadi kita pakai brand kita sendiri Uki Ultimate. Kalau jawara punya orang, kita gak ada ready jawara. Tapi kalau mau diadu dengan jawara Moser, wah berani tampil teman-teman untuk senapan angin PCP Moser kali ini. Oke seperti itu. Nah larasnya, jadi udah tahu ya teman-teman, larasnya menggunakan laras standar CVA Outdoor yang tanpa merek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk pengisian anginnya, nah ini bukan letak manometer, tapi ini letak pengisian anginnya di dalam sini. Nah untuk mengisi anginnya ini udah gampang sekali, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tanpa perlu coupler tambahan lagi seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan pakai coupler drat jantan, bukan, tapi ini udah menggunakan mini coupler di dalamnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Oke mantap sekali. Terus juga ada 2 cincin, cincin di tengah sama di depan. Jadi fungsinya cincin yang melindungi larasnya biar tidak mudah goyang, dan juga untuk menyangga tapi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk larasnya ini belum dilindungi oleh serobong, karena ciri khas Moser itu memang tidak ada serobongnya seperti itu ya teman-teman. Ini tidak perlu, tidak ada tambahan serobong. Nah jadi memang agak rutin perawatan untuk larasnya biar tidak mudah karatan,
kalau tidak buat berburu ya diolesin minyak atau gak oli seperti itu ya teman-teman, biar gak karatan, biar awet juga. Di dalamnya bisa juga diisi minyak, nanti ditembakkan, itu buat alur bagus sekali kalau tidak buat menembak seperti itu. Perawatan senapan angin PCP itu mudah-mudahan sulit ya, tergantung orangnya. Kalau dia rutin dikasih minyak di dalam larasnya wah, pasti bagus teman-teman, tidak mudah karatan seperti itu. Kalau gak buat nembak minimal satu hari diisi satu peluru biar alurnya nanti yang kotor-kotor biar keluar seperti itu ya teman-teman. Nanti di STKS nya itu ada panduan cara merawatnya biar awet senapannya seperti itu teman-teman. Oke, untuk tabungnya ya, kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini bukan bahan dari titanium atau dural, bukan, tapi ini tabungnya menggunakan tabung stainless. Nah, tabung stainless OD32. Untuk kapasitas anginnya, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Nah, untuk jumlah tembakannya, untuk setelan small game bisa 30-40 kalian. Kalau buat full power biasanya 20-30 kalian udah habis, itu angin sampai di 2000 PSI atau enggak 1500 PSI. Jadi jangan sampai kehabisan anginnya ya teman-teman. Kalau PCP udah kehabisan angin, dia valve-nya ada kebocoran biasanya dari laras. Cara mengatasinya biasanya ditarik dulu seat levernya, dikembalikan, baru diisi anginnya. Atau enggak nanti per valve-nya biasanya ditarik. Nah, seperti itu biar dia mau ngembang, mau ngisi anginnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kehabisan angin jangan sampai. Nah, untuk senapan angin PCP ngisi anginnya agak sulit, biasanya pakai, kalau gak punya kompresor khusus PCP biasanya teman-teman pada ngisi pakai scuba. Kalau pakai pompa manual dia agak lama seperti itu ya teman-teman, jadi memang cepat buat ngisi anginnya biar mudah ngenoknya seperti itu teman-teman. Nah, ini kapasitas angin di 2700-2800 PSI, jangan diisi lebih dari itu, wah jadi hal yang tidak diinginkan nanti teman-teman. Oke, nah untuk chambernya, ini chamber ciri khas Moser, chamber tumpuk, ini banyak dari Dural seri 6 ya teman-teman. Ini banyak dari Dural, pembuatan masih manual. Nah, pembuatan masih manual, ini bisa magazine dan juga bisa single shot. Nah, contoh single shot itu seperti ini ya teman-teman. Jadi bukan ada chamber 2 buat single shot, buat magazine itu tidak. Nanti bisa pakai teman-teman pakai ini buat kalau yang tidak suka pakai magazine, bisa pakai single shoot ini ngisi anginnya satu persatu. Atau enggak biasanya pakai magazine juga lebih mudah, tinggal tarik menarik seperti itu ya teman-teman. Oke, ini chamber tumpuk di khas Moser, chambernya memang kecil seperti ini banyak Dural seri 6, pembuatan masih manual. Nah, untuk yang bikin modern dari senapan angin Moser ini, dia tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bukan pakai tarikan grendel lagi. Kalau ciri khas Moser kan biasanya pakai tarikan grendel ya teman-teman. Nah, ini udah menggunakan tarikan seat lever. Jumlah tarikannya juga beda sendiri, ini ada dua tarikan, atau dua tarikan. Ini belum pakai cancel kokang. Buat teman-teman, ini tutorial kalau tidak jadi menembak. Nah, sudah safety trick juga, tapi biasanya teman-teman yang udah tahu tentang senapan ini cara membalikannya seperti ini. Nah, ini ditahan dan juga ini dipencet. Jadi, nah ini normal ya teman-teman. Nah, udah kembali sendiri. Nah, normal lagi. Nah, seperti itu. Kalau yang gak berani seperti itu, bisa di safety triggernya diarahkan ke kanan. Nah, saya coba tarik dulu. Nah, coba. Nah, safety-nya fungsi tidak bisa nembak. Nah, itu ada dua cara kalau gak pakai cancel kokang. Nah, seperti ini. Saya kembalikan dulu. Nah, ditahan dan juga dikembalikan pelan-pelan. Jadi udah normal lagi, meskipun ada pelurunya, udah aman.
gak bakal nembak. Jadi kalau udah buruan tinggal tarik aja. Seperti itu teman-teman tutorial. Kalau sudah jadi menembak tanpa cancel kokang, nah jangan risau, ada safety trigger dan juga cara yang kuno. Nah, cara kuno, nah cara dahulu itu seperti ini. Nah, ini ditahan. Nah ini dikembalikan pelan-pelan. Nah, udah safety sendiri gak jadi menembak. Nah seperti itu. Oke, untuk letak manometer ini udah ada manometer. Letak manometernya ada di bawah sini. Nah ini letak manometernya ada di sebelah bawah. Jadi kalau teman-teman mengisi tinggal dilihat kalau udah sampai 2700 atau enggak sampai 2800 itu sudah full, ya anginnya udah banyak sekali, ya, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk meskipun tarikannya 2, kita juga udah tambahin setelan power di sini. Jadi teman-teman pengen small game atau big game, tapi untuk senapan Monster ini pada make buat big game. Ya, meskipun kaliber 4,5, tapi buat buruan besar ini cocok sekali. Nah kalau kena area fatal, wah fatal banget. Nah pasti mati teman-teman, seperti itu. Nah ini setelan power letaknya di sini, tinggal diputar saja. Kalau full power, tinggal putar ke kanan. Kalau mau small game, nah powernya agak keras-keras amat, tinggal diputar saja ke kiri atau enggak pakai setelan power ini. Mau tarikan satu atau tarikan dua, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk triggernya menggunakan trigger klasik. Nah, ada safety triggernya juga, mantap sekali. Nah, untuk popornya, popor bahan dari kayu mahoni. Ini popor bolong. Nah, jadi teman-teman kalau nggak suka popor bolong, nanti ada popor hunting atau popor klasiknya, seperti itu ya teman-teman. Ada dua pilihan jenis popor, nah popor bolong atau enggak yang popor klasik atau yang popor hunting, seperti itu ya teman-teman. Ini bahannya dari kayu mahoni, jadi lebih kuat, awet, tahan lama, seperti itu. Oke, udah jelas ya teman-teman penjelasan dari spek senapan angin PCP Moser OD32 ini. Jadi ingat-ingat, ini Moser Uki Ultimate, bukan Jawara Moser. Jadi di CB Asador kalian tanya-tanya atau menunggu Jawara Moser itu memang gak ada, kami brandnya udah Uki Ultimate. Nah, seperti itu ya teman-teman, Moser Uki Ultimate ini Moser Magazine OD32. Ada juga yang OD28, itu speknya gak jauh beda dari Moser OD32, cuman beda besar tabungnya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk harga free ongkir selama bulan puasa ini, nah kita langsung lanjut ke harganya saja. Ini harganya dibanderol dengan harga Rp2.100.000. Nah udah free ongkir kecuali dua wilayah, Papua sama Maluku. Nah Rp2.100.000 itu udah meliputi bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Nah dan STKS saya kasih tahu buat teman-teman yang nggak tahu, STKS itu surat tanda kepemilikan senapan. Nah, seperti itu STKS. Jadi ada nama pemilik, terus juga ada izin dari kepolisian. Tenang saja, maksi kaliber 4,5 itu aman, udah legal di Indonesia, bukan kelas ilegal. Kalau udah kaliber lebih dari 4,5, nah itu ilegal. Jadi jangan coba-coba pakai kaliber yang lebih dari itu kalau belum ada izinnya. Kalau 4,5 udah ada izinnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang pengen set sama teleskop, ini teleskop yang ready, teleskop Thomson ukuran 39x40, ini udah tahan getar, harganya 350. Jadi kalau set sama teleskop cuman Rp2.450.000. Nah, kalau yang pengen full set, ini pompa yang ready, pompa Agia, pompa besar, mantap sekali. Ini 6.000 PSI, jadi agak lebih enteng, meskipun 3 stek. Nah, biasanya teman-teman pada nanya 4 stek, tapi ini 3 stek, harganya Rp700.000 kalau yang pengen full set. Kalau yang pengen pakai pompa aja juga bisa. Jadi kalau full set
tele sama pompa dibanderol dengan harga Rp3.150.000. Nah, kalau paket full set itu biasanya ongkirnya akan tambah dikit ya teman-teman, bukan free ongkir lagi soalnya beratnya nambah. Kalau set sama teleskop masih kita kasih free ongkirnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah jelas cara ordernya masih seperti biasa. Bisa COD bayar di tempat, dan juga kalau yang udah percaya sama CV Asodor bisa langsung transfer, langsung lunas lewat nomor rekening kami atas nama Abdullah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang masih ragu-ragu pengen COD bisa sekali langsung saja di WA nomor admin saya yang pegang 123, itu yang pegang saya sendiri. Nanti bisa kirim foto KTP saja buat syarat COD-nya. Seperti itu. Oke teman-teman, udah jelas ya harga set, harga senapan saja sama bonus-bonusnya dan juga harga full setnya. Oke, ini udah jelas semua spek sama harga-harganya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton CV Asodor, selalu menyimak video di CV Asodor. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Rizky Jabut pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jodoh dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.